Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat virtual exhibition yang kami adakan bersama murid-murid saya, yaitu Andi Jati Utomo dan Lucia Raras. Kami akan merangkai macam-macam rangkaian Ikebana Ikenobo, yaitu dengan tema Valentine. Tentu sangat menarik sekali karena kami akan memakai ornamen-ornamen yang berkaitan dengan Valentine itu. Saksikanlah pameran ini. Semoga pameran ini bisa menginspirasikan teman-teman. Terima kasih. Rangkaian Juka Ikebana Ikenobo ini memakai sepasang wadah dengan tema Valentine yang berwarna pink muda. Sesuai dengan temanya, saya buat sepasang rangkaian ini seperti bak sepasang kekasih yang mesra. Ornamennya terbuat dari kawat yang dibungkus dengan benang wol berwarna pink dengan bentuk menyerupai hati bila dua itu digabungkan menjadi satu. Yang sangat romantis sehingga cocok sekali dengan tema Valentine-nya. Untuk memberi kesan lebih Valentine, maka saya gantungkan ornamen berbentuk hati. Bunga yang dipakai yaitu bunga kosmos yang sangat lembut sekali. Bunga rose dan juga daun yang lucu. Tapi maaf, saya belum tahu namanya karena saya ambil dari kebun. Saya tertarik dengan daun ini karena pinggirannya itu bergerigi. Lalu saya pakai bunga baby rose, bunga krisan spray yang berwarna kuning, daun virgatus, dan daun pakis yang sebagian daunnya saya buang. Selamat menikmati! Rangkaian Juka ini untuk tema Valentine. Ornamen bentuk hati yang sangat menonjol ini, yang memperlihatkan langsung bahwa ini adalah cocok sekali untuk Valentine. Terbuat dari kertas karton yang dililit benang wol kombinasi warna. Warna merah hati dengan warna pink. Tebal benangnya juga berbeda. Yang merah hati lebih tebal, yang pink lebih halus. Memakai wadah keramik Ikebana dan memakai kensan untuk tancapan bunganya. Bunga yang dipakai di sini adalah bunga rose, dua tangkai rose pink yang kelihatan sangat mesra sekali di sini. Lalu daun ponderosa yang menjuntai dengan lentik dengan manisnya dan daun iris. Dan juga ada bunga Bella Perone Guttata. Lalu bunga kalancu. Ya, kalancunya ngumpet-ngumpet di situ. Daun iris di sini sangat berperan sebagai drama dari rangkaian ini yang membuat rangkaian ini menjadi menarik. Selamat menikmati. Rangkaian Juka Ikebana Ikenobo ini dengan tema Valentine. Saya memakai sepasang wadah cangkir yang bermotif kacamata melambangkan laki-laki dan yang wanita dengan motif bibir yang merah. Sungguh sangat romantis. Untuk menambah kesan Valentine-nya, saya menambahkan ornamen hati yang bertulisan love. Bunga yang saya pakai, Phalaenopsis. Phalaenopsisnya ini cantik sekali. Atau disebut juga bunga anggrek bulan. Lalu bunga kosmos. Di sana sebagai aksennya yang ngumpet-ngumpet di belakangnya Phalaenopsis. Lalu ada bunga carnation spray pink. Lalu bunga yang istimewa ini namanya sulit, yaitu Bella Perone Guttata, yaitu bunga yang warnanya merah hati. Lalu ada pakis kelabang. Pakis kelabangnya ini yang saya sudah buang sebagian daunnya.
Lalu supaya berkesan kompak kedua cangkir ini, saya kasih wadah tatakan dari kayu yang berwarna merah, sehingga dua cangkir ini seperti kelihatan satu rangkaian, bukan dua rangkaian, yang sangat menarik sekali. Rangkaian ini lucu, bukan? Jiuka Ikebana Ikenobo yang digantung dengan tema Valentine. Jiuka yang saya buat ini memakai ornamen yang dibuat dari kertas karton berbentuk hati, lalu ditempel secara acak dengan kertas bermotif berwarna soft pink. Vas yang dipakai terbuat dari keramik. Materi bahan yang dipakai adalah bunga zinnia, lalu daun asparagus, bunga justisia, bunga gomprena, dan daun pakis. Rangkaian ini karena bisa muter, maka rangkaian ini harus dibuat secara centerpiece, yang mana dari semua arah tetap kelihatan cantik. Untuk melengkapi rangkaian ini, di bagian bawah gantungan, saya kasih kertas warna yang berbentuk hati. Terima kasih. Halo, rekan-rekan Ikebana Ikenobo dimanapun Anda berada. Nama saya adalah Andi Jati Utomo, dan di pameran virtual ini saya akan menampilkan rangkaian Jiuka, rangkaian freestyle, gaya bebas dari Ikebana Ikenobo dengan tema Valentine. Nah, ini rangkaian saya, rangkaian Jiuka dari Ikebana Ikenobo yang temanya adalah Valentine. Jadi sengaja karena temanya Valentine, saya membuat lengkungan dari daun lili Paris yang dilengkungkan sedemikian rupa sehingga bentuknya menyerupai bentuk hati. Vasnya dan bunga-bunganya juga bertema Valentine, feminin sekali dan memang bernuansa pink. Yuk kita lihat dari dekat rangkaiannya. Di wadah yang tinggi ini saya menggunakan bunga utamanya adalah bunga lisianthus dan bunga gerbera. Nah, dapat kita lihat di situ ada daun pondorea juga dan ada sedikit aksen bunga statis ungu. Sedangkan di wadah yang kecil ini tidak ada bunga gerberanya, tapi bunga utamanya adalah bunga lisianthus pink. Dan gerberanya ini bukan gerbera mekar, tapi gerbera yang saya cabut kelopaknya, hanya tinggal bagian tengahnya saja. Oke, ada sedikit aksen baby rose. Ya, ini kita lihat dari arah samping. Ya. Oke. Ya. Ya, begitulah rangkaian saya. Sekali lagi, Jiuka Ikebana Ikenobo dengan tema Valentine. Terima kasih. Kita lihat bersama tampilan berikut adalah Jiuka Ikebana Ikenobo dengan tema Valentine. Di sini saya berusaha untuk lepas dari standar Valentine yang selalu menggunakan bunga berwarna pink atau merah penuh dengan nuansa mawar dan sebagainya. Kita lihat di sini yang paling depannya adalah dahlia berwarna putih, di belakangnya ada gloriosa, belakangnya ada anggrek bulan diet warna aprikot, dan di belakangnya lagi ada dahlia dan kembali gloriosa lagi. Daun yang menjuntai ke bawahnya adalah daun pondorea, demikian juga yang merambat ke atas, dan lengkungan ini dibuat dari daun steel grass. Boneka menambahkan femininnya dari rangkaian Valentine ini, dan sebenarnya di bagian keranjang ini yang berfungsi sebagai wadah. Sebenarnya dipakai bukan wadah vas, tapi keranjang mainan anak-anak yang terbuat dari plastik. Demikianlah rangkaian Jiuka Valentine. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah rangkaian Jiuka Ikebana Ikenobo dengan tema Valentine. Nah, rangkaian ini sebenarnya didesain untuk digantungkan. Walaupun gantungannya di sini sebenarnya bukan bagian dari rangkaian, tapi karena saya tidak punya plafon untuk menggantung rangkaian ini, jadi saya gantungkan di gantungan besi saya. Nah, kita lihat di sini ada boneka teddy bear yang seakan-akan berjuang untuk memanjat rangkaian untuk memenangkan hati yang ada di atas. Yeah.
bunga yang dipakai, ini adalah bunga kosmos, ini berwarna pink dan berwarna merah, amaranthus, the bleeding heart, dan ada daun pakis juga di situ. Ya, kita lihat di atas sampingnya, amaranthusnya ini ditancapkan bukan hanya di depan, tapi juga di samping dan di bagian belakang. Memang vasnya bentuknya juga unik. Oke. Ya, begitu rangkaian dengan tema Valentine. Makasih. Meskipun Valentine bukan satu-satunya bulan atau satu-satunya hari untuk mengungkapkan kasih sayang, tapi event Valentine merupakan sebuah event di mana kita bisa berbagi kepada semua. Rangkaian Jiuka dengan tema Valentine kali ini, salah satu materinya saya menggunakan Jim Story. Bagaimana di dalam rangkaian? Yuk kita lihat. Rangkaian Jiuka dengan tema Valentine yang saya buat kali ini menggunakan dua buah vas. Dengan materi bunga Jim Story, bunga Vanda, bunga kosmos, daun aglonema, daun wax, dan daun buksus. Saya menambahkan aksesoris boneka untuk nuansa Valentine kali ini. Nah, ini adalah detailnya. Terima kasih. Kali ini saya membuat rangkaian Jiuka Unnatural dengan tema Valentine dengan membuat bentuk hati dengan menggunakan steel grass. Saya juga menggunakan materi lainnya, yaitu ada anthurium, bunga anggrek bulan, bunga kertas, baby rose, daun galax, juga heliconia. Kita lihat detailnya ya. Ini adalah bunga kertas, anggrek bulan, baby rose, anthurium, ada aksesoris Valentine, dan juga heliconia. Semoga menginspirasi. Selamat Hari Valentine.